Aduh. Dua kali dah dapat orang yang sama pick up. Lokasi salah, dia tunggu kat sana. Booking mula-mula kat tail life depan ni. Second time masuk yang kat sini. Dia tunggu dekat sana, depan sana. Pisang Pak Abu. Ayah, ini orang dia, baju merah. Macam mana boleh salah lah ini orang. Alai, you mana tunggu sana? You pergi mula-mula dekat itu hotel life. Bukan saya, kawan. Ayah, lepas tu second time dekat situ. Ya. I pun pening kepala. You sini tunggu. Ya. Ni restoran SB apa sah salah location letak aset ah. Itu dia punya kawan booking. Dia punya kawan booking. KTM sedang ah? Ya. Mana mau pergi Kota Raya? Nilai. Wah. Ya. Dia kerja nilai ke kerja sini? Ya. Nilai. Kawan pergi. Bukan, oh, you pergi sana kawannya tempat. Ya. Oh, you duduk kerja sinilah. Ayah, sudah kena penalti 3 ringgit. Mula-mula I cakap what, tell life. I cakap mana tahu sini, I tak duduk sini. Dia cakap itu kawan cakap dekat Padang. I cakap Padang mana ni Padang. Itu dapat masuk second time dekat depan ini. Ayah, dia kawan tak reset itu pick up location betul-betul ya. Itu GPS kadang-kadang lari lah. Dia tak accurate. KTM sedang. A few moments later. Total RM11.50 mai. RM11.50. Ayo, ayo awal-awal lagi tarah kecil. Tu KTM. Tadi you tarah cakap, kau cakap tadi kita boleh pergi pam minyak. Tarah. Apa kecil ada? Mana ada kecil? You tadi tarah cakap. Kalau you cakap wang besar, kita berhenti. Nanti saya ah, you kasi confirm ah, you tara lari ya? Ah, tara lari mah. Ya lah, kadang-kadang RM10 buat driver tunggu, tunggu. Wang tara. Okay, you kasi pergi sana. Cepat sikit ya. Kejap. Ini RM11.50 saja. Yeah. Jangan dia caw cincau sudah lah. Pisang Pak Abu. KTM sedang. Ini Myanmar ke? KTM sedang. Mana orang itu? Jangan dia lari sudah lah. Pisang Pak Karim. Fair total lah nampak RM11.45 kalau kata korang nampak lah. Dia ada penalti RM3. Penalti Pak Karim lah. Dia datang. Sebab dia datang. Ya boy, RM11 tarah kecil ya? Tarah je, RM1 saja. Oh ya. Sekejap lah. Ya
Hello nah. Thank you. Okay, bye. Thank you ah. Okay guys, dia jujur, tara lari. Tara lari. Bukan apa guys? Oh, ada job masuk. Ada job B2B masuk guys. Kalau dia lari, bukan tak dapat payment dengan Grab ni, dapat 14 hari kau tunggu baru dapat duit. Kalau job kecil tu okeylah senyum, job B2B eh. Kena job ke 100, modal dah keluar banyak. Pisang pak kari. Macam tu lah kesannya guys. Okeylah guys, pak kari nak pergi pick up job. Boy, panas cuaca hari ni. Oh, hitam legam lah pak kari. Dah lah hitam, bertambah hitam. Bye.